Pasti dong, saya pasti mendukungmu dan semua.
pendukungmu Mas Ibu. Siapa lagi Nur Sati Gajah? Pasti dong, yuk mau ngapi, anunya pulang dulu. Ini bangsa Indonesia tidak akan pernah menyerah. Pak Jurit, dapat perubahan kembali ini.
Hanif, no Hanif. Kan awak Belanda juga. Kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya
pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengan pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah membentukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah, telah membentukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita cenderung untuk membentukkan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita lepas dari tentara kita untuk disuarkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarah merah yang dapat memiliki tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumah daripada dia merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, 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 thank you.
Hujan buruk memberondong tubuh kekarnya. Tetapi
warga meski tubuh penuh lubang. Tertembak peluru tajam para penjajah. Darah yang menggenangi medan perang. Meski nama muda kami kenal, meski jasadmu tertimbun gundukan tanah, bahkan tubuhmu hancur lebur terkena ledakan senjata berhancur. Namun kaulah pahlawan sejati kami yang rela berkorban jiwa dan ragamu. Rasa sakit tak mampu membuatmu surut dan terhenti. Darah mengucur tak mampu membuatmu mundur. Lukisan kematian tak mampu membuatmu menutup mata. Demi Indonesia yang berdiri di kaki-kakinya sendiri. Engkau yang dulu merintih perih untuk Indonesia. Engkau yang dulu mengadu tanpa mengeluh. Demi Indonesia, demi berkibarnya tombak yang bendera merah putih. Bendera nih, 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 bendera nih